satu hari setelah petrogenol dipasang. Ya, kita lihat teman-teman. Assalamualaikum Lur. Kali ini kita akan praktek menggunakan petrogenol. Ya, bagi teman-teman yang sudah tahu ya, kecil kayak gitulah pakai petrogenol, tapi apa nyatanya itu masih banyak yang tanya cara menggunakan petrogenol itu gimana gitu loh. Mungkin bayangannya disemprot atau gimana, tapi ya intinya ya belum tahu kayak gitulah. Ini cara penggunaannya seperti ini. Ini prinsip kerja petrogenol itu menarik lalat buah jantan. Jadi dengan apa bau-bauan lalat buah betina, jadi jantan-jantan tertarik kayak gitu loh. Ini kalau jantannya pada masuk ke perangkap, nanti kan betina-betinanya pada jomblo sehingga tidak bisa bertelur, jadi tidak apa membuat itu apa buah pada busuk kayak gitu loh, tidak bertelur, terus kan jadi telurnya nggak menetas, jadi ulat yang bikin buah pada busuk kayak gitulah. Jadi intinya yang betina-betina pada jomblo karena yang jantan pada masuk perangkap. Ya, ini dicekot putih-putih ya. Kayak ditetesi. Kuning dilepokna. Kayak buta. Ya, ini kebalik ini. Ya, dah. Ya, gue dibrukna. Kang dhuwur. Lah kayak gue. Ah, artinya tidak menetes. Dah, terus ke dipasang karo botol. Botol aku ini mikin di. Iya. Ya, wis. Wis kencang urung. Kencang. Ya, kalau sudah kayak gini dijiret maring kae Witpur. Nang kono lah. Iya, nang kono jiret. Sing jauh dari jangkauan Pak Yoga. Yang ngerana Pak Yoga ya di nganu. Ini kan ini masih kosong ya. Alah, jan ana tulisane aku wa. Mau diguang disit kudune. Dadi nek engko ora keton mawur-mawur nang ngene kan engko akeh kaen apa lalat buah e. Ya wis ora wis kadung ya wis lah. Wanger di video diguang. Oke. Apa kita tunggu ya beberapa jam lah, nanti insya Allah lalat buahnya pada masuk lewat sini, nyuk terus mengejar atraktan petrogenolnya ke sini, akhirnya jatuh ke sini dan nggak bisa keluar lagi. Kita tinggal ya. Beberapa saat setelah tadi, nah ini ada apa lalat buah tertarik mendekat tapi belum masuk, belum ada yang masuk ini. Ya, aku sih bingung mulai di lawang endi. Oke. Ya, nanti kita lihat lagi. Satu hari setelah petrogenol dipasang. Ya, kita lihat teman-teman. Nih. Sepi, guys. Cuma dapat satu. Ya, mungkin ini karena di sekitar sini enggak ada yang lagi berbuah ya, ini jambu juga lagi cuma berbunga, jadi populasi petrogenolnya populasi lalat buahnya itu tidak banyak, jadi yang masuk perangkap ya cuma satu ini. Kalau di atas itu malah banyak banget itu di apa sana deket itu sih tanaman jambunya banyak. Ini kalau di sini cuma satu, tapi yang jelas kan sudah bisa membuktikan kalau apa lalat buah bisa masuk ke perangkap yang ini, sama petrogenol efektif untuk menarik lalat buah. Ya udah, sekian aja dulu ya guys, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Dadah.